Kalau kita game tadi kan, pada separuh masa pertama tu Condor bermain dengan agak baik juga, tapi masa second half tu agak ada penurunan sikit. Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau ikut first half tu, kita memang, saya memang letakkan first team lah kan. Tapi kita bermain dengan 3 defense, so mostly player agak letih untuk masa, sampai ke second half tu kan. Yelah, player kerja kan, you tahu kan, immature punya player kan. Saya kena tukar player-player yang mampu untuk main lah, tapi bukan the best team yang saya boleh offer lah untuk second half tu kan. Jadi mungkin sebab tu kot, kita orang banyak lose, ball tak secantik first half lah, tak control macam first half lah. Okay, tadi awak mention Condor bermain dengan 3 at the back kan. Dan kita boleh nampak tadi, terutamanya pada second half tadi, banyak penetration daripada Ultimate di bahagian sayap, terutamanya dia punya flanker yang laju kan. Jadi adakah ini risiko sebenarnya bermain 3 at the back? Tu memang risiko je. Sebab tu saya memang standby satu player on the wing side kan. Memang nak tak nak, you have to go up and down lah. And memang kena stamina. Saya memang standby satu yang memang paling power stamina kan. Kau memang nak tak nak, kau lari, kita boleh tukar kan, kita ada substitute. So memang saya dah standby lah. Kau memang kena all out untuk wing side kan. Kemudian sebagai debutant untuk SCL 2017 kali ini kan, apa sasaran Condor sebenarnya dalam debut season ni? Okay, untuk sejujurnya, kita orang tak berniat untuk masuk ke Champions League ni. Saya tahu sebab Champions League ni mostly team yang besar dan agak bagus. Memang terlalu bagus lah untuk kita punya Liga Amatur kan. Tapi ni rezeki, kita orang dapat kelayakan daripada playoff hari tu kan. So, why not eh? Kita try, mana tahu ada rezeki ke apa. Tapi saya target boleh dapat top 2 on grouping pun dah okay lah. Kemudian bagi penonton yang tak tengok game Condor tadi kan, ada seorang pemain nombor 20 anda yang sangat skill dan sangat menarik untuk diperhatikan sebenarnya. Boleh cerita tak tentang player tu? Okay, tu memang favorite player untuk fan lah, untuk Condor kan. Memang dia orang memang paling suka tengok dia main kan. We call him Neymar. Dia main pun macam Neymar kan. Dia sangat bagus, tapi tu lah, kita orang tak, actually kita orang hari ni memang ada 2 orang sahaja midfield dalam padang. Dekat luar bench pun memang tak ada. So fitness letih and then kurang supply bola untuk dia. Jadi agak kecewa kat situ kan, daripada player kan. Kesian lah kat dia. Kekalan 1-0 ni, it's not the end of the world. Apa plan selepas ini? Kita orang akan try main macam ni lagi. To be honest, game hari ni tak mengecewakan saya lah. Sebab kita orang actually baru recruit player last week. And then last 4 days, kita orang baru buat satu friendly. So memang chemistry dalam player tu agak kurang lah. Jadi untuk game tadi tu saya dah puas hati sebenarnya kan. Tapi yelah, tak ada rezeki kan. Kita orang ada chance yang tak dapat dikonvertkan ke goal. Jadi saya harap untuk next game, kita orang boleh dapat kemenangan pertama kot. Terima kasih.